Menikmati alam Kabupaten Kuningan Jawa Barat makin lengkap lagi dengan menikmati kesegaran airnya, fams. Mainlah ke Curug Bangkong di Kecamatan Nusa Herang. Eits, sebelum masuk ke lokasi wisata, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun ya, fams. Selama berwisata, kita juga wajib menjaga jarak dengan menghindari kerumunan supaya pandemi COVID-19 bisa cepat musnah. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 23 meter dan lebar 3 meter. Debit airnya sangat kuat dan tidak pernah kering loh. Oh iya, Curug Bangkong ini dulu digunakan sebagai aliran irigasi. Diperkirakan sudah ada sejak tahun 1920, fams. Pada tahun 2004, aliran irigasi dimanfaatkan sebagai lokasi wisata deh. Katanya, fams, curug ini berasal dari seekor katak besar yang suaranya terdengar sampai seluruh pelosok desa. Katak ini katanya sih jelmaan topi caping milik sesepuh desa Kertawirama bernama Abah Wira. Fams, mengunjungi air terjun yang kaya udara segar ternyata bisa meningkatkan energi hingga 90% loh. Jumlah ion negatif di udara ini bisa menetralisir bakteri yang ada di sekitarnya. Ibaratnya kita menghirup udara yang sudah dimurnikan oleh peralatan khusus, fams. Keren ya. Jangan heran ya kalau kita wisata ke tempat yang udaranya bagus, bisa membuat kesehatan fisik dan mental meningkat, fams. Penyembuhan berbagai penyakit juga lebih cepat, memperkuat sistem kekebalan tubuh, sekaligus membantu proses detoksifikasi tubuh. Kalau sudah sampai sini, nggak main air sayang banget, fams. Ayo deh, kita main basah-basahan. Bermain air kayak gini juga bisa meredakan stres dan membakar kelebihan lemak di dalam tubuh tuh. Manfaat untuk anak-anak juga baik, karena bisa membantu proses belajar. Misalnya, kemampuan memecahkan masalah, mendorong perkembangan koordinasi mata dan tangan, serta pengendalian emosi. Yuk, ajak anak Anda atau adiknya bermain air. Dijamin seru!